Assalamualaikum para kecomania, berjumpa lagi dengan saya Ngepul Kecau. Untuk hari ini gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian tetap sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya kawan-kawan. Oke, untuk kesempatan siang ini saya sedang berada di Pasar Bung Pramuka dan tepatnya ada di kiosnya Ude Persojo kawan-kawan. Ude Persojo sendiri ini adalah agen makanan dan juga peralatan ataupun kebutuhan burung ya. Kebutuhan burung ataupun ayam yang ada di Pasar Bung Pramuka. Lantai dasar gedung lama, tepatnya dekat ataupun sebelahnya kios Pak Kasmin kan kawan. Kalau dari depan ini, dari depan ada parkiran mobil, ada toilet umum, kios bajang, dan di sini kios Pak Kasmin. Nah, untuk agen makanan burung Ude Persojo, di sebelahnya kios Pak Kasmin kan kawan. Di depan ada jalan umum, silakan kalian masuk saja. Bagi kalian para kicomania yang lagi ataupun butuh pakan burung ataupun peralatan untuk burung, mulai dari kandang, kerodong, tempat pakan, semprotan obat-obatan di sini tersedia kan kawan. Nanti kita akan tanya-tanya tentang masalah harga-harganya ya, terutama untuk harga pakan burung dan juga untuk harga obat-obatan yang tersedia di sini kan kawan. Assalamualaikum Mbak In. Salam. Gimana kabarnya Mbak In? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Mbak In, ini Ude Persojo berdiri sejak kapan Mbak In? Kita tahun 85. Tahun 85, berarti udah lama banget di pasar burung Mbak In ya. Udah lama Mbak In. Boleh nggak saya numpang update harga pakan-pakan yang tersedia di sini? Boleh ya. Oke kan kawan, yuk kita langsung update harga pakannya ya yang tersedia di kiosnya Ude Persojo. Nah, untuk para kicomannya yang lagi nyari pakan burung dari jenis millet ya ataupun dari jenis biji-bijian, ini kebanyakan untuk pakan lovebird, pakan parkit, dan juga untuk palek ya. Perkutut juga sama, pokoknya ini untuk burung pemakan biji-bijian dari jenis millet ya kan kawan. Ada yang sudah dicampur, dan ini juga tersedia ya untuk kenari seed yang sudah dicampur. Ini biasanya untuk pakan kenari kan kawan. Masan ya, lamun millet sakilona seberapa masan? Millet sakilo 18.000. 18.000. Millet bodas jeung millet beureum apa? Millet bodas, millet beureum sami wae harga. Sami wae nya. Oke, okay. Untuk harganya kan-kannya per kilonya ya. Kalau ataupun udah campur begini 20.000. Oh, kalau udah dicampur ya. 20.000. Makanan lokbat, makanan perkutut sama 20.000. 20.000 ya, berarti sekilonya kena 20.000 kalau yang udah dicampur. Nah, kalau belum dicampur, millet putihnya 16.000. 16.000. 18.000. Itu harga ecernya Mang Hasan ya? Ecer, harga ecer. Nah, kalau harga karungan berapa Kang Hasan? Kalau harga karungan 320 per satu karung. 325 kilo. 320. 320.000 isi ataupun beratnya 25 kilonya. Oke, nah untuk kenari seednya Mang Hasan? Untuk kenari seednya per karung 480. 580 per karung ya. Karung. Berarti isinya seberapa kilo? Isinya 25 kilo juga sama. 25. Nah, kalau untuk eceran Mang Hasan per kilonya berapa kalau kenari seed? Eceran per kilonya sama saja, campur 25.000, polos 25.000. Campur 25.000, polos 25.000. Oke Mang Hasan, kalau untuk beras merah Mang Hasan. Nah, ini dia kan penampakan beras merahnya di sini juga tersedia ya. Untuk biasanya beras, ini untuk harganya 10.000 per 1 kilo. 10.000. 1 kilonya ya. Nah, untuk per karungnya? Untuk per karungnya 220. 220. Berarti itu untuk harga agen beda lagi Bang Hasan. Harga agen bisa nego. Oh, bisa langsung bisa aja nego. Langsung aja kemari ya. Oke, Mas Hasan, kalau untuk jagung nih. Untuk harga jagung yang agak halus ini udah berapa per kilonya? Jagung kristal per kilonya 11.000.
jagung kristal per kilonya 11.000. Nah, untuk per karungnya, Mas Hasan? Untuk per karung 245. 245. Oke, nah untuk yang ini nih, Mas Hasan, yang campur nih. Ini kan campur nih, udah dicampur nih. Jagung. Jagung campur, makanan puter atau tekukur boleh. Puter, tekukur ya, burung dara juga boleh ya. Burung dara juga boleh. Ini campuran apa aja, Mas Hasan? Campurannya kacang hijau, gabah, beras merah. Gabah, beras merah. Nah, untuk harga per kilonya berapa, Mas Hasan? Untuk harga per kilonya 10.000 per 1 kilo. 10.000 per 1 kilo. Nah, kalau untuk per karungnya? Per karung 215.000. 215.000 isi atau berat? Isi atau berat 25 kilo. 25 kilo. Oke, Mas Hasan. Nah, ini untuk pur apa nih, Mas Hasan nih? Ini buat jalak, boleh. Pokoknya ini buat jalak, buat beo bisa. Pokoknya buat pemakan burung, pemakan pur aja ya. Pemakan pur, boleh. Ini untuk harga kilonya berapa, Mas Hasan? Untuk harga per 1 kilonya 10.000 per 1 kilo. 10.000 per kilo. Nah, ini bisa dikarungan apa enggak nih? Bisa. Bisa. Kalau per 1 karung isi 50 kilo, harganya 370. 370.000. Nah, itu dia kan, kawan. Nah, untuk pur ayam, Mas Hasan nih, pur ayam nih 551 ada 512. Terus apa lagi, Mas Hasan, purnya nih? 551, 512, 594 komplit semuanya. 594 komplit ya. Nah, untuk kira-kira untuk harga per karungnya berapa, Mas Hasan? Kalau untuk harga per karung 551, 550.000 per satu karung. Per satu karung 50 kilo. Terus yang 5 511-nya yang agak halus itu harganya 500.000 per 50 kilo. Terus yang 512? 512 sama 500.000. 500.000 ya per karungnya. Ya. Isi 50 kilo juga. Nah, terus tadi yang kalau 5 apa? 551 untuk eceran 12.000 per 1 kilo. 12.000 per 1 kilo. Nah, untuk 511-nya sama? 511-nya 11.000 aja. 11.000 per kilo. Nah, untuk 512? Sama 11.000 juga. Sama juga 11.000 ya. Oke, Mas Hasan. Terus ada stok burung pakan apa lagi, Mas Hasan? Banyak stok pakan, ada topsong. Ada topsong ya. Komplit. Banyak, pokoknya kalau di sini semua jenis ataupun merek pakan ada, Bang Hasan ya? Ada. Oke, ini kan untuk kalian ya yang lagi nyari pakan burung, mau ecer ataupun mau grosir ataupun agen, silakan kalian bisa belanja di sini ya, di kiosnya Ude Persojo ataupun kiosnya Pak Haji Heru kan, kawan. Untuk bocoran harga, Bang Hasan. Dan pakan kucing juga ada ya. Tuh kan kawan, penampakan pakan kucingnya. Nah, Mabar, boleh ganggu sebentar, Mabar? Iya, boleh. Ini pakan kucingnya dari merek XL ya? Iya, XL. Nah, untuk harga ecernya berapa, Mas? Ini. Iya, satu bijinya. Berapa, Mabar? 13.000. 13.000 ya harga ecernya. Berarti kalau untuk beli karungan mah beda lagi harganya ya? Beda lagi. Beda lagi. Nanti kita tanya Kang Hasan. Kang Hasan, untuk pakan kucing XL-nya berapa kalau sekarung? Kalau sekarung 410.000 per satu karung. 410.000 per satu karung. Itu isinya 40 bungkus. Oke, nakankan itu ya untuk harga pakan kucing dari merek XL. XL, pelibat, komplit. Komplit apa lagi, Mas Hasan? XL, pelibat, bol. Bol. Terpus, kekois. Pokoknya untuk pakan kucing juga komplit ya. Komplit. Ada whiskas juga. Ada whiskas, ada bol, terus ada macam-macam lah. Mistes. Mister Pus. Pokoknya di sini sangat komplit sekali, mulai dari pakan burung sampai pakan kucing di sini juga tersedia ya. Untuk informasi lebih jelasnya silakan kalian bisa menghubungi nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsi ya, kawan-kawan. Nah, Bang Hasan, ini boleh nanya nih, ini untuk kandang apa ini, Bang Hasan? Itu kandang jangkrik. Oh, kandang jangkrik ya. Ini bisa diecer apa emang harus belinya satu ikat gini, Mas Hasan? Harus satu ikat. Oh, harus satu ikat kalau di sini ya.
Berarti nggak bisa eceran? Nggak bisa eceran. Nah, kalau untuk satu ikatnya gini berapa kemangasan harganya? Per 10 biji itu yang kecil 60.000, ini 80.000. Kalau yang gede 80.000 ya, jadi satu ikatnya isi 10 ya? Isi 10. Nah, kawan-kawan untuk harganya ya, yang ini yang kecil harganya 60.000 per satu ikatnya isi 10. Dan kalau ini untuk yang tanggung atau yang agak gedenya ya, yang agak gede harganya cukup 80.000 satu ikat kan kawan, isi 10 biji saja. Bang San, boleh nanya lagi, kalau untuk misalkan topsong, terus leopard, terus ponik, terus makan apalah, makanan pokoknya makanan burung ya. Boleh. Itu kan bisa diecer, terus bisa juga apa, bisa juga untuk di grosir ya. Nah, kalau kita beli grosiran biasanya di berapa biji? Apa harus satu dus, apa harus gimana, Mas? Minimal kalau buat grosiran minimal 10 bungkus. Minimalnya 10 bungkus ya. Oh, semuanya ya. 10 bungkus. Berarti kalau kita belanja 10 bungkus, harga juga bukan harga normal seperti biasa ya. Bukan harga normal seperti biasa, tapi itu harga buat grosir lagi, buat ecer. Buat jadi harga buat pedagang istilahnya, buat pedagang, ya. Kalau kalau misalkan kita belinya 10 biji ya. Mungkin dari topsong, mau dari topsong, jenis mau dari jenis apa, jenis pakan apa aja ya. Oh, berarti minimal pembeliannya itu dari 10 bungkus. Itulah dia kan ya, untuk kalian yang ingin belajar dagang pakan ataupun yang ingin belanja pakan burung dengan harga murah, minimal dengan harga grosir ataupun harga untuk penjual lagi, pembeliannya minimal 10 bungkus kan kawan. Tuh kan kawan, untuk stok jagung ya, jagung yang karungan yang udah dicampur, dan juga untuk stok pur ya, di sini banyak sekali. Untuk pakan kucing kan kawan, pakan kucing di sini juga tersedia ya. Halo Kang Agus, kenapa Kang Agus? Oke, Mas, itu yang dipegang apaan, Mas? Ini pakan ikan koi. Pakan ikan koi ya. Dari jenis pelet ya. Dari jenis pelet. Pelet, coba lihat. Boleh. Pelet AB ya. Oke, ini AB. Untuk satuannya harganya berapa, Mas? Harganya satuannya 6.000. 6.000. Nah, kalau untuk grosiran berarti minimal 10 bungkus ya, minimal untuk 10 bungkus. Harganya 5.500. Harganya 5.500, berarti kalau untuk 10 bungkus harganya lebih murah ya, Masan ya. Oke, terus ada apa lagi ya di sini ya kan kawan? Untuk kerodong juga tersedia kan kawan. Jenis kerodongan di sini tersedia ya. Jadi untuk kalian yang lagi nyari kerodongan dari jenis kandang atau sangkar apa saja, di sini juga tersedia kan kawan. Dan untuk pakan atau tempat pakan di sini juga tersedia. Pokoknya di sini komplit sekali kan kawan untuk penjualannya, karena ini memang agen besar ya. Berdirinya juga sudah lama sekali. Dari tahun 85 atau 1985 sampai sekarang masih berdiri kawan-kawan. Untuk semprotan pemandi burung juga di sini tersedia kawan-kawan, dan juga racun tikus. Untuk gelang juga ada kawan-kawan ya, ini gelang burung gede ataupun burung dara ya, untuk semprotannya. Untuk harga semprotannya kawan-kawan, ini di angka 10.000 saja untuk harga ecernya ya. Dan untuk semprotan model gini kawan-kawan, yang isi airnya 1 liter, harganya cukup di angka 35.000. Dan untuk obat-obatan burung di sini juga tersedia ya, mulai dari obat burung biasa ataupun vitaminnya di sini juga tersedia ya. Dari berbagai macam merek banyak sekali. Aksesoris untuk sangkar burung juga di sini tersedia kan kawan, pokoknya ya komplit sekali. Dari obat-obatan, vitamin tersedia. Untuk sangkar kandang lockbird juga ada ya,
Pokoknya silakan untuk kalian yang lagi nyari pakan ataupun aksesoris kebutuhan burung kalian ya, silakan kalian bisa merapat saja untuk belanja pakannya di sini di kiosnya Ude Persojo kan kawan. Nah kawan-kawan, mungkin sekian dulu untuk informasi hari ini tentang stok persediaan makanan ataupun alat-alat pendamping kebutuhan burung yang tersedia di kiosnya Ude Persojo. Untuk lebih lanjutnya silakan kalian bisa menghubungi nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsi. Bila ingin lebih jelasnya tahu tentang masalah harga pakan-pakan ataupun obat-obatan yang tersedia di sini, selain di sini melayani ecer, di sini juga sudah terkenal dengan melayani agen ya. Ataupun orang yang biasa belanja di sini untuk dagang lagi juga sering belanja kemari kan kawan. Nah model kan contoh seperti si ibu ini ya, lagi belanja untuk kiosnya. Iya Mang Hasan, kalau di Ude Persojo di sini melayani pengiriman apa enggak Mang Hasan? Melayani pengiriman tapi minimal pembelanjaan. Minimal pembelanjaan ya. Oh, jadi itu minimal pembelanjaannya berapa kira-kira? Minimal pembelanjaan 20 juta itu ongkos separuh-separuh, ongkirnya separuh-separuh. Oh, jadi di sini melayani pengiriman, cuman untuk belanjaannya minimal 20 juta ya. Dari 20 juta itu untuk ongkos dibagi dua ya. Tapi kalau untuk misalkan sekarung dua karung mah nggak melayani pengiriman ya. Melayani pengiriman. Terkecuali kalau emang pesan tapi kita nyuruh ojek, berarti nyuruh, itu mah bisa ya. Nyuruh Grab mah bisa ya. Oke. Mang Hasan terima kasih banyak ya waktunya hari ini. Sama-sama Kang Ujang. Mudah-mudahan Kang Hasan tetap sehat. Amin. Tenaganya tambah gede biar manggulnya tetap semangat Mang Hasan ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Mang Hasan untuk hari ini ya. Sama-sama Kang Ujang. Nah kawan-kawan, silakan untuk kalian yang lagi nyari pakan burung ataupun aksesoris burung, kalian tinggal belanja saja di sini ya, di kiosnya Ude Persojo yang berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Lantai dasar gedung lama, tepatnya sebelah kiosnya Pak Kasmin kawan-kawan. Mungkin sekian dulu ya untuk perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat pula untuk saya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya. Yuk kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.